mulai pelajaran hari ini, Ibu mau memperkenalkan teman baru kita. Mari saya perkenalkan diri kamu. Oke, Bu. Hi everyone. My name is Sasha Priscilla Samantha Taylor. But you can call me Sasha. I'm from Jakarta, the capital city of this country. Sebuah city yang sangat big and cetar membahana. Sebenarnya aku itu gak mau pindah ke Bekasi, tapi my mom yang mau pindah ke sini, balik tempat asalnya ini. Aduh, memangnya kenapa kamu gak mau pindah ke Bekasi, sayang? Oh my god, please ya Bu, Bekasi itu pinggiran, panas, macet, enggak banget sama aku. Ini aja panas banget. Sasa sayang, dengerin Ibu ya. Kota Bekasi dan Kota Jakarta itu sama aja. Semua yang ada di Kota Jakarta juga ada di Kota Bekasi. Intinya, Kota Bekasi sekarang sudah menjadi kota yang besar dan hebat. Hidup Bekasi! Gue salut sama lu, bro. Oke sayang, kamu bisa kembali ke tempat duduk. Oke, Bu. Baik, sekarang anak-anak buka buku kalian. Inilah Bekasi, salah satu kota yang terdapat di Tatar Pasundan, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini sekarang berada dalam lingkungan megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota besar keempat di Indonesia. Saat ini Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Oh iya, Kota Bekasi juga dijuluki sebagai kota patriot dan kota pejuang. Dan kini, aku dan suamiku yang berjuang di kota ini. Aku menemani suamiku Mas Randa yang sedang menjalani S2-nya di sini. Aku kira semuanya akan indah dan manis untuk... Anak saya 5. Saya juga bingung nih hasilnya. Tahu hasil tahu enggak. Sudah, yang lain aja, Mbak. Saat suamiku Mas Randa sibuk dengan kuliahnya, aku menghabiskan hari-hariku menjelajahi setiap sudut Kota Bekasi. Sebulan telah berlalu. Semua yang manis mulai berubah menjadi hambar dan tidak ada yang bisa aku lakukan di sini. Menjadi pengangguran dan hidup mendekam di rumah petakan membuatku bosan. Sempat terfikir olehku untuk kembali ke Jakarta. Hingga akhirnya, aku menemukan sesuatu yang selanjutnya merubah hidupku. Anda tidak cukup untuk melanjutkan panggilan ini. Om, ini kenapa kunci digabungin semua sih? Hai! Jangan kabur lo!
Anda. Hei! Kagetin aja lo. Yang tadi siapa sih? Biasa, Boy. Debt collector. Emang motor butut lo belum lunas? Berapa kali bayar lagi sih? Total harga motor dikurangin pembayaran di muka. Sama asuransi oris, terus ditambah bunga fix setiap tahunnya. Dikurangi angsuran dari bulan pertama. Yelah lu, tinggal bilang, gua tinggal dua kali bayar lagi. Ribet banget sih, mana pakai kalkulator lagi. Ini gak mungkin. Eh, lu kenapa sih? Lu gak sadar apa, Boy? Ini namanya pelecehan. Pelecehan apaan sih? Lu dilecehin sama siapa? Hah? Ini pelecehan terhadap umat muslim. Hari Jumat jam 12 itu waktunya kita sholat Jumat, Boy. Gak bisa dibiarin nih Profesor Cahyadi nih. Ini masalah besar, Boy. Lu tenang. Kan lu bisa ketemu Profesor Cahyadi terus diomongin. Lagian, ngapain lu nyabut-nyabut rumput? Diliatin tuh sama orang-orang. Gua yang malu. Saya kecewa dengan profesor yang tidak menghargai kehidupan beragama di kampus ini. Tindakan profesor seakan-akan tidak mempunyai hati. Harusnya profesor bisa lebih fleksibel mengenai waktu. Profesor kan tahu kalau hari Jumat jam 12 saya sebagai umat muslim melakukan sholat Jumat. Tapi apa yang profesor lakukan seakan-akan seperti orang yang tidak mempunyai agama. Ateis. Profesor Cahyadi yang terhormat. Walaupun ujian ini sangat penting bagi kelangsungan beasiswa saya. Tapi izinkan saya memberitahu satu hal ini. Hubungan saya dengan Tuhan jauh lebih penting daripada itu. Jadi maafkan saya, Prof, kalau saya tidak bisa mengikuti ujian dari Profesor nanti. Masuk. Maaf, Profesor. Tadi saya salah tulis. Baca. Segera kau tempel itu di mading, biar tidak ada lagi mahasiswa yang menyebut saya sebagai seorang ateis. Baiklah. Sebenarnya dari awal saya yakin bahwa Profesor tidak akan melakukan tindakan semena-mena itu. Karena saya tahu sifat asli Profesor yang sangat menghargai. Sampai ketemu Jumat depan. Siapkan fisik dan mental kamu. Siap, Prof. Selamat siang. Selamat siang, Prof. Ya, siang, Prof. Selamat siang semuanya. Selamat datang di tempat kursus desainer ini. Perkenalkan. Nama saya Wingardium Leviosa. Kalian bisa memanggil saya dengan Miss Levi.
Kayak pernah dengar deh nama itu. Apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya akan absen kalian terlebih dahulu. Aji Brojonegoro, Itang Lunas, Dian Petir, Ranum agak gila. Oke. Fatima Sari Rasya. Assalamualaikum. Maaf saya terlambat. Nama saya Fatima Sari Rasya. Oke, silakan masuk. Pelajaran hari ini adalah mendesain pola kain kafan. Buset. Pas banget gue hari ini, Boy. Dunia lagi sentimen kayaknya sama gue. Kasian Randa. Randa, tunggu. Tan, kamu udah selesai? Udah. Aku baru aja selesai. Oh iya, kamu udah lihat mading pengumuman siapa yang belum bayar kuliah akan dikeluarin. Yeah. Udah lupain aja, aku juga bingung mungkin salah paham karena minggu lalu aku udah bayar. Jadi biarin aja. Oh gitu. Randa, kamu itu mahasiswa yang pinter, cerdas, terus tampan. Aku gak mau ya kamu sampai putus kuliah. Aku selalu ada buat kamu. Kalau kamu butuh bantuan, kamu tinggal ngomong sama aku. Makasih ya, Mel. Kamu udah perhatian sama aku. Mari, Non. Mobil udah siap. Iya, udah. Aku pulang dulu ya. Oke, hati-hati. Bye, Randa. Ya. Bye, Randa. Ya. Bye. Ya. Dadah, ya. Dadah. Emang mau ngapain? Itu tadi gue lihat si Felis megang-megang lu, tapi lu nya diem aja. Boy, wanita-wanita di Bekasi ini mungkin jarang ngeliat sosok yang rupawan dan wangi seperti itu. Makanya mereka deket-deket sama gue. Dan lu beruntung, Boy. Hah? Gue beruntung gimana? Lu beruntung kalau misalnya punya muka tuh pas-pasan. Coba kalau misalnya muka lu kayak gue, dia pasti bakalan repot tiap hari, bakalan ada yang ngajak kenalan, ngajakin foto, terus habis itu minta anterin pulang, minta bayarin cicilan, minta diadopsi, minta dinafkahi, pokoknya lo bersyukurlah. Boy! Boy! Bodo amat! Gorengan? Enggak, terima kasih. Kebetulan saya lagi puasa. Oh! Puasa Senin Kamis? Kamu muslim? Ya iyalah, you think. Ya udah kalau gitu ini buat buka puasa aja. Oh, enggak usah. Syukron. Oh, syukron. Ranum. Oh, bukan. Maksud saya syukron itu artinya terima kasih. Oh, kirain namanya syukron. Nama saya Fatima. Angkot saya udah datang. Saya harus jemput anak saya dulu ya. Fatima! Aku boleh ikut nggak? Boleh. Tapi ongkosnya bayar sendiri ya.
meninggal, aku dan anak sematawayangku balik lagi ke sini. Dan sebenarnya aku juga asli Bekasi. Aku lahir dan besar di sini. Padahal kamu udah enak-enak kalau tinggal di Jakarta. Aku ya, kalau bukan karena Mas Randa, nggak mungkin mau aku tinggal di sini. Aku berani bertaruh. Nanti lama-kelamaan kamu pasti bakal cinta sama kota Bekasi, Nung. Insya Allah. Malam. I'm sorry. Aduh dong, sekolah ini ada wifi nggak? Sebentar ya, tunggu sini. Aduh, wifi ada dong. Aku perlu banget wifi. Wifi itu apaan sih? Wifi itu apaan? Nggak tahu dong. Tadi soalnya si Sasa nanya ada wifi nggak di sini. Terus gue bilang tunggu sebentar ya. Sepertinya itu jenis makanan lu. Oh begitu. Terus gue harus bilang apaan dong? Lama. Ada nggak wifi-nya? Begini, tadi aku udah cek. Tadi pagi sih ada, tapi sekarang udah habis tuh katanya di kantin. What? Habis? Emangnya kamu pikir wifi itu makanan? Hah? Kamu tahu nggak sih wifi apa? Bilang dong dari awal kalau kamu tuh nggak tahu apa wifi. Dasar anak kampung. Awah. Anakku Sasa adalah matahariku, Rano. Bagiku, keluarga adalah yang utama. Sekalipun sekarang aku masih belum bisa dapat pekerjaan, dan hidup kami sepenuhnya bergantung pada uang tabungan. Tapi aku tetap ingin Sasa mendapatkan pendidikan yang terbaik dimanapun kami tinggal. Wow. Ini desain kamu bagus-bagus banget loh. Makasih, Nung. Aku memang pengen banget jadi desainer baju busana muslim. Oh iya. Desain kamu di tempat kursus tadi juga bagus banget kok. Siapa yang mendesain gambar ini? Saya, Miss. Saya suka dengan karya kamu. Orisinil, berkelas, dan behind of the box. Ayo beri tepuk tangan untuk Ran. Kamu biasa aja, masih kalah sama desain kamu. Sayang, Ma, saya udah nggak betah Mas sekolah di sini. Kita balik ke Jakarta lagi ya. Sayang, ini kan baru hari pertama kamu sekolah di Bekasi. Masa udah mau pulang lagi sih ke Jakarta? Percaya deh sama Mama. Nanti lama kelamaan juga pasti kamu bakal betah di sini dan kamu bakal suka sekolah di sini, ya? Oh iya, Sasa, kenalin ini Tante Ranu, teman Mama. Cantik. Gorengan, kamu pasti suka. Yuh, I'm sorry tante. Sasa gak biasa makan gorengan. Oh iya ma, kok tante Ranum gak pakai jilbab sih kayak mama? Oh,
tante lagi ada luka. Jadi hari ini gak pakai jilbab. Oh, kayak korengan gitu ya? Sayang, nanti juga kalau luka di kepala Tante Ranum udah sembuh, Tante Ranum bakalan pakai jilbab kok, sama kayak mama, ya? Fresh pakai di Smith? Iya, di spray. Ini masalah serius, Bu. Sepertinya Sasia punya dunianya sendiri. Maaf, maksud Ibu apa ya? Sasia tidak mau bergaul dengan teman-temannya di sini, Bu. Sebentar ya, Bu. Sebentar ya, saya lagi ada meeting. Mungkin karena masih awal, Bu. Dan jujur, Sasa itu emang lama dalam bersosialisasi. Sebentar ya, Bu. Setengah jam lagi saya telepon balik ya. Saya lagi ada meeting. Untuk urusan itu kami mengerti, Bu. Namun ada hal yang lebih kami cemaskan lagi tentang Sasa, Bu. Apa itu, Bu? Sebentar ya, Bu. Iya, nanti saya telepon kembali ya. Saya lagi ada meeting. Begini, Bu. Kami khawatir dengan kebiasaan Sasha dengan gadget barunya itu. Oh, iya, Bu. Sasha itu memang anaknya gadget banget. Kami mengerti. Sasha itu tumbuh di ibu kota. Namun, kami butuh bantuan Ibu untuk bisa merubah kebiasaannya Sasha secara perlahan, Bu. Dan ingat, Bu, semua hal yang berlebihan, ujungnya tidak akan baik. Iya, Bu, baik. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Iya, Bu. Silahkan. Itu gadget Ibu semua? Iya, Bu. Yaudah, kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Volume lagu koplo lu tuh kegedean. Apaan lagi sih, Mpo? Mas, kirain si Mpo yang punya kontrakan lagi. Oh. Baunya enak banget, sayang. Enak? Iya. Orang gosong bilang enak. Cuma Mpo tuh yang bilang enak. Ya, makan masakan istrinya. Atau jangan-jangan udah ada cewek lain yang pernah masakin mas. Astagfirullahaladzim, kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Sayang kan kamu tahu aku dari dulu selalu mencintai kamu dan masakan kamu. Tapi malam ini aku gak bisa makan, sayang. Ya kenapa gak bisa makan? Ini ikannya masih hidup, gimana cara makannya? Ya ampun, aku lupa goreng. Bentar ya. Hiasannya cabai dong. Udah jadi. Silakan. Kok gede banget ikannya? Kan ikan kalau udah digoreng jadi molar. Makan dong. Jadi kursus desain kamu gimana?
So far so good. Kayaknya besok aku mesti cari kerjaan nih sayang. Soalnya tabungan kita udah mulai menipis kan. Sedangkan aku mesti bayar kuliah, jadi ya apa-apa kamu gak usah pusingin, biar aku aja yang pikirin gimana caranya ya. Iya mas. Kamu ngelamunin apa sih? Oh, enggak, gak apa-apa. Aku boleh nanya gak? Nanya apa? Mas Randa malu gak sih punya istri yang gak berjilbab? Kamu tiba-tiba nanya itu? Apa nanya aja? Gak malu kok. Tapi aku percaya kamu pasti cantik banget kalau pakai jilbab. Ambil kursus desain itu supaya aku bisa jadi desainer dan membantu keuangan keluarga. Oh tante, I'm so sorry. Aku berdoa suami kamu. Makasih ya Pat. Kau beneran gak mau ciloknya, enak loh. Thank you Pat, but thank you tante. Mas, mau beli cilok mas? Aduh sayang, ini makan apa lagi sih? Aku gak mau ya makan yang aneh-aneh. Aku mau yang pasti-pasti aja. Seperti atau stick? Maaf mas, kita ini anak Jakarta banget. Jadi gak biasa makan gitu-gituan. Belagu banget. Aku aja anak Jakarta gak kayak dia loh. Dia tuh gak bisa dibiarin, gak bisa terima nih aku nih. Biasa aja kali tante. Udah Ran, segala sesuatu yang dilawan dengan kebencian pasti hasilnya gak baik. Sombong dan angkuh kayak mereka gitu. Harusnya tadi kita harus ngasih pelajaran ke mereka, bukan nih malah dikasih surat. Ranum, udah ya, gantian sekarang giliran aku yang ngomong. Kemarahan dan kebencian gak akan membawa kita ke kehidupan baik dan bahagia. Kok kata-kata kamu bagus banget? Kamu bikin sendiri? Dari sini? Nih mas, ada surat dari perempuan tadi berdua. Apaan ini? Dibaca aja, Mas. Hai, nama saya Fatimah dan asli dari Bekasi. Maaf sebelumnya, kami tadi mendengar pembicaraan kalian. Oh iya, cuma mau bilang kalau semua jajanan di kota Bekasi enak loh. Tolong bayarin ya. Hitung-hitung anak ibu kota berbaik hati. Email saya
gagak_hitamklan@yahoo.co.id. Hah? Aku disuruh bayar? Iya, mereka bilang begitu, Mas. Ya nggak mau lo saya bayar. Nggak apa-apa, Mas. Kalau Mas nggak mau bayar, silakan, Mas. Silakan, Mas. Pergi, Mas. Iya, Mas. Iya, Mas. Saya bayar, Mas. Ini, Mas. Ini kembaliannya, Mas. Ambil aja, Mas. Mas. Makasih, Mas, ya. Ambil aja, Mas. Ya. Apa sih? Apa sih? Jangan sampai nih pulpen nyantol di hidung kalian ya. Ada apa sayang? Itu, mereka marahin aku. Ada apa dengan pacar saya? Enggak om, bang, tante, kak. Enggak apa-apa, itu aja tuh sebenarnya tuh. Apa? Itu om hantu. Lu sih sembarangan banget jadi orang. Emang salah mereka kok. Di perpustakaan heboh banget. Mereka tuh tipe mahasiswa yang pengen kelihatan keren nongkrong di perpus sama teman-teman dan orang. Padahal mah isinya cuma ngerumpi doang sama selfie-selfie palingan. Udah lupain aja deh. Hey bro. Gue nebeng ya, soalnya motor gue masuk bengkel. Ya udah. Tapi gue ke toilet bentar ya. Iya. Yeah. Tungguin. Iya. Yeah. Boy. Cicilan motor lu gimana? Udah lunas? Gue. Terus? Uang ujian lo gimana? Belum juga. Kontrakan? Belum. Listrik, air, terus cicilan handphone? Apalagi. Wah, parah lo. Terus, jalan keluarnya gimana? Gue lagi nyari-nyari kerja sini. Yaudah, lo yang sabar ya. Gue yakin lo pasti bisa dapat kerjaan. Yeay, mesra banget. Yaudah yuk, masuk kelas yuk. Udah lu jalan duluan. Makanya motornya diganti aja biar gak mogok terus. Iya, nanti kalau udah dapat kerjaan ganti motor baru. Tadi yang punya kontrakan datang tuh nagih. Kita belum bayar 2 bulan loh. Dia kasih waktu sampai kapan? Seminggu katanya. Mas marah ya? Karena cuma dikasih waktu seminggu. Enggak, ini tangan kena knalpot sayang. Keren kenapa? Panas sayang. Hai Felis. Hai Ran. Hai Felis. Hai Randa. Fel, kamu udah ngomong hai 3 kali loh. Good luck ya. Bye. Ada ya orang kayak gitu. Pagi Bro. Randa Sailendra. Silakan duduk. Profesor manggil saya. Randa? Iya, Prof. Randa. Iya, Profesor. Randa. Prof, sehat? Hilang fokus saya. Sampai di mana kita tadi? Sampai Profesor bilang Randa 3 kali. Oke. Begini, kamu ini adalah mahasiswa pascasarjana yang pandai di kampus ini. Terima kasih, Prof. Kalau kamu tetap fokus, maka kamu akan mendapatkan cum laude di sini.
Tapi ingat itu, Randa. Semua keinginan itu akan menjadi sia-sia, melayang begitu saja. Kalau kamu tidak segera menyelesaikan biaya kuliah. Randa. Iya, bro. Kita ini sedang membicarakan masa depan kamu. Kalau kamu tetap fokus dan fight, maka cita-cita kamu untuk mempunyai salon segera terlaksana. Salon? Saya nggak pernah punya cita-cita pengen punya salon, Prof. Randa. Salah. Maaf. Itu cita-cita wajib. Okay lah. Apapun itu. Saya cuma mau mengingatkan. Segera selesaikan biaya administrasinya. Okay. Iya, Prof. Terima kasih. Baik. Oke. Terima kasih, Prof. Iya. Mungil kamu ujian tadi bisa. Oke. Iya. Dadah. Randa! Kamu gak apa-apa, Fel? Lagi latihan yoga nih, gak apa-apa tuh. Kamu gigih ya latihan yoganya, dedikasi tinggi banget. Iya dok, kamu mau aku ajarin? Oh enggak. Mau, ayo. Gak usah. Yaudah, Ran. Okay. Aku ntar sore pengen ngobrol sama kamu di kantin, bisa? Soal apa ya? Iya, ntar sore aja kita bicarain ya. Oke, sore. Iya deh, jam 4. Jam 4, oke. Okay. Iya deh. Bye. Ya, bye. Bye. Lekukan adalah hal yang paling penting untuk kita utamakan dalam sebuah rancangan untuk kita mendesain. Ingat itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang mau bertanya, kita akhiri kursus hari ini sampai di sini. Fat, hari ini kita kemana lagi? Hari ini aku bakal ngajak kamu ke tempat yang spesial banget. Beneran? Tangan kamu kenapa? Kok digips gitu? Oh, ini tangan aku gak apa-apa, kok cuma sakit dikit aja. Silakan, Mbak. Iya, makasih, Bu. Pasti gara-gara jatuh tadi pagi ya. Oh iya, kamu pengen ngomong apa ya? Soalnya sore ini aku agak buru-buru. Iya, jadi gini, Ran. Aku tuh sedih mikirin kamu. Kamu kan belum bayar iuran kuliah. Terus kalau kamu nggak bisa ikutan ujian gimana? Makanya aku ada di sini. Aku pengen bantuin kamu. Bantuan bagaimana ya maksudnya? Ya bantu berupa uang biar kamu nggak ada tunggakan lagi. Oh gitu. Sebelumnya aku mau bilang terima kasih banyak ya, Fel, karena kamu udah niat baik sama aku. Kamu perhatian sampai kamu ikhlas membayarin uang kuliah aku, tapi sebenarnya nggak usah. Tunggu dulu, Ran.
Gini Ran, aku tuh gak mau kamu salah sangka sama aku. Aku gak ada maksud mau bayarin kuliah kamu, enggak. Maksud aku mau nawarin pinjaman berbunga sama kamu nih. Kamu lihat, sistemnya kayak gini. Kalau kamu pinjam sekian, bunganya sekian. Kamu mau ya? Hah? Maaf El, maaf. Sesusah-susahnya aku, alhamdulillah sampai sekarang aku gak pernah punya utang. Apalagi utang pakai bunga sama orang. Tapi terima kasih banyak buat niat baik kamu. Tapi kan niat aku baik ini. Aku mau nolongin kamu, masa kamu gak mau sih? Iya, makanya aku bilang terima kasih. Sekarang aku mau pergi. Ya tapi nanti kalau kamu nunggu gimana? Bayarnya kayak gimana? Kalau kamu gak bisa ikut ujian gimana? Gak apa-apa, itu biar aku yang pinjamin. Makasih ya. Ya udah tinggal pinjam sama aku, bunganya gak gede. Ini dibantuin kayak gitu. Sebenarnya kita mau kemana sih? Kita mau ke rumah aku. Oh iya, nanti aku mau kenalin kamu sama teman-teman aku ya, Nung. Oke. Okay. Kok kayaknya aku kenal ya daerahnya? Oh iya? Kamu tinggal di sini? Iya, ini rumah aku. Ya ampun, berarti selama ini kita tetanggaan dong. Ini rumah aku. Kok aku gak pernah lihat kamu ya? Aku juga gak pernah lihat kamu sama Sasa. Oh my God, please ya. Kita itu mau masuk apa mau di luar aja? Panas nih. Yaudah kita masuk, yuk. Hey, silakan minum. Makasih Fatima. Nah, jadi Intan sama Vika ini tuh teman aku dari kecil. Mereka tuh punya bisnis online shop dan semuanya dikontrol dari Bekasi. Oh ya? Wow, amazing, great, cool, luar biasa. Fatima. Doi agamsnya apa sih? Books Muslims? Alhamdulillah, Ranum Muslim. Alhamdulillah. Maaf ya Ranum, kamu pikir kamu bukan Muslim, soalnya kamu nggak pakai jilbab. It's okay, Noaiwai, tenang aja. Terus kita di sini mau ngapain nih, gosip-gosip gitu ya biasanya? Oh, enggak Ranum, kita nggak pernah kayak gitu. Jadi Intan sama Tika ini punya masalah, makanya minta tolong sama kamu. Masalah apa ya? Iya, jadi mereka ini pengen belajar bahasa Inggris. Karena bisnis mereka tuh sering berhubungan ke luar negeri gitu, Num. Oh, oke. Okay. I see, yes, I know that. Makanya aku tuh mau minta tolong sama kamu, Num. Karena aku rasa kamu tuh orang yang tepat. Kan bahasa Inggris kamu bagus banget. Me? What? Oh my God, you great, you very good. Yes, you know the sunrise when the sun comes up, you know November rain, and then go to the jungle and we can swimming like a what, fish? Luar biasa. Fatima, bisa kita keluar sebentar? Kamu serius, Fat? Kalau dia mau ajarin kita bahasa Inggris? Emangnya bahasa Inggrisnya kenapa? Aduh, Fat. Dia tadi tuh dia ngomong bahasa Inggrisnya nggak benar. Masa sih? Ma, come on, Ma. She cannot speak English. Itu amatir. Berarti salah orang dong. Hari berlalu makin cepat, dan aku sadar bahwa tidak ada gunanya jika aku terus-terusan mengeluh karena pindah ke Bekasi. Aku yakin,
mungkin yang terbaik buat Allah. Walaupun keadaan ekonomi kami belum membaik, namun setidaknya kami terus berjuang. Mas. Ya. Mas ini deh, Mas. Mas masih ingat enggak yang aku ceritain waktu itu? Ada anak gaul Jakarta waktu kita makan di pinggir jalan aku sama Fatimah. Oh iya iya iya. Kenapa? Dia akhirnya ngirim email ke Fatimah. Ini baru aku di forward sama Fatimah, kamu lihat deh. Marah-marah. Macem-macem sama orang Bekasi. Kita orang mana? Jakarta sih. Ayo dong Bebep, nyala ya. Oh, selalu deh kalau dibutuhin. Banyak kontrakan saya ini udah waiting listnya 50 orang loh, karena saya baik aja makanya ngelepasin. Iya po, saya ngerti. Nile, jangan iya aja loh. Nih Ranum, awas itu laki lo kerja tuh, jangan-jangan uangnya habis sama cewek lain kali. Wah, astagfirullahaladzim. Jangan ngomong gitu, napa po? Alah masa bodoh, pokoknya gua gak mau telat minggu ini, kalau enggak out. Mas, udah deh, aku naik angkot aja. Kalau kamu gak mau ikut, ya udah aku sendirian. Ya sayang, ya kok pergi duluan? Ya aduh, jadi gini rasanya ditinggalin. Aduh, sayang, tungguin. Halo Raga, po. Halo, lagi satu kontak mau dibayar. Gimana mau kaya nih, mau naik haji? Uang kontrak belum dibayar-bayar. Sayang, sayang tungguin dong. Sayang kamu bete ya. Siapa yang gak bete coba? Aku tuh ada ujian di tempat kursus. Terus pagi-pagi motor kamu udah mogok. Terus habis itu si impo kontrakan itu nagih lah utang ke kita. Kita mana tahu mau bayar pakai apa. Gimana aku gak bete? Coba jelasin deh kamu. Iya, aku ngerti itu wajar. Tapi kan aku udah bilang sama kamu, kalau kamu gak usah pikirin itu, biar aku aja yang cari caranya untuk bayar. Yang penting, sekarang kamu fokus sama ujian kamu. Udah dong. Stop. Ya. Hai, Rada. Hai, kamu. Hai. Kamu ngapain di sini? Mau ke kampus. Udah kamu bareng sama aku aja yuk. Oh enggak usah, soalnya aku juga mau nganterin istri aku ke tempat kursus. Oh iya, kenalin, ini istri aku, Ranum. Oh, ini istri kamu. Ya udah, gak apa-apa, ajak aja istri kamu juga gratis, kok gratis. Duh, gimana ya? Apa, yaudah, yuk. Yaudah deh, yuk. Sayang. Rasa bukain dong. Kok belum mulai ujiannya?
Iya nih, Miss Lady-nya telat. Kok tumben kamu datangnya telat, Mu? Tadi motornya Mas Randa mogok. Terus kamu kesini naik apa? Itu dia masalahnya. Tadi pas kita lagi jalan kaki, terus kita ketemu sama temennya Mas Randa. Akhirnya numpang deh. Ya terus masalahnya di mana, Nu? Masalahnya temennya itu perempuan. Ya mungkin cuma temen aja kali. Fat, aku tuh udah tahu ya, cewek kalau ngelihat cowok yang dia suka itu mandanginnya tuh pasti beda. Sama kayak dia tadi. Ranu, udah deh kamu tuh gak usah mikir yang macem-macem ya. Aku percaya kok, Mas Randa tuh pasti cinta banget sama kamu dan gak bakal ngeduain kamu. Amin, makasih ya. Oke, hari ini kita akan menghadapi ujian. Dan saya harap kalian bareng sama Felis. Iya, soalnya ketemu di jalan terus kalian nganterin Ranum ke tempat kursus. Hah? Ada bini lu juga? Iya, soalnya dia buru-buru ada ujian. Bro, lu harus hati-hati deh sama Felis. Kayaknya dia pengen banget dapetin lu. Apalagi sekarang dia udah kenal sama Ranum. Gawat rumah tangga lu. Lebay lu ah. Gue serius, contohnya gue. Kenapa lu? Gue putus sama cewek gue itu gara-gara Felis. Dan asal lu tahu, dia itu Ipho. Ipho? Kan perusak hubungan orang. Hah? Emang sampai ada lembaganya gitu? Ada, tuh. Ini Felis, tadi itu yang kita obrolin bukan Felis kamu kok, yeah. Tapi Felis apa? Iya kan? Sorry, kamu ngomong apa? Aku nggak dengar pakai ini. Nggak dengar ya. Enggak, aku cuma bilang, kamu hari ini cantik loh. Baju, celana, sepatu, matching pokoknya. Beneran, hari ini dong. Kemarin lalu? Oke, yaudah, aku duluan ya. Dadah. Siye. Ayo. Kamu sabar ya, nanti bakalan ada kok yang pas buat kamu. Gini loh Fat, masalahnya aku tuh harus cepet-cepet dapat kerjaan. Karena keuangan keluarga kita tuh udah makin menipis dan Mas Randa juga belum dapat kerja sampai sekarang. Makanya kita gak mau kalau nanti tabungan kita makin terkuras. Oh ya, Fat, aku mau nanya tapi aku gak ada maksud apa-apa ya. Kamu mau nanya apa? Kamu kan single parent. Terus kamu bisa dapat penghasilan buat kebutuhan kamu sama Sasa dari mana ya? Alhamdulillah aku masih bertahan karena aku jualan kecil-kecilan dong. Oh ya? Kamu jualan apa kok aku gak tahu? Iya, aku jualan lewat internet. Kamu jualan apa? Aku jualan ini.
Wow, kamu yang jualan batu aki. Ah, bagus-bagus banget. Lumayan lah buat sehari-hari. Ya, hitung-hitung sambil nunggu aku jadi desainer. Wow, ini ada red velvet. Ini juga blue marine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya nggak pesan ojek. Ya ampun sayang, ini suami kamu. Aku sekarang udah punya kerjaan, aku ikutan reject. Ya ampun, suami aku jadi tukang ojek. Reject sayang. Oh, reject. Mandiri ojek. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin, Mas. Tidak mungkin. Sayang. Sayang, ini badan aku ngingsut ya. Kok kaos aku panjangan kayaknya? Kamu masih shock ya? Aku tuh malu kamu jadi tukang ojek. Malu kenapa sayang? Kan lumayan, aku bisa ada penghasilan. Kamu tuh gak ngerti ya? Terus aku harus bilang apa sama orang tua aku, sama kakek nenek aku, sama saudara-saudara aku, sepupu-sepupu aku kalau kamu sekarang jadi tukang ojek? Aku tuh malu tuh gak mas? Malu! Tenang dulu, kamu tarik nafas. Kamu kalau lagi shock udah lupa semuanya sayang. Kamu kan dari kecil di panti sayang. Kamu gak ada orang tua, saudara, ataupun juga sepupu, apalagi kakek nenek. Iya. Aku lupa. Sayang, dengerin aku ya. Reject itu pekerjaan yang menjanjikan. Banyak loh yang ngelamar. Itu juga gak nyita waktu aku masih bisa fokus sama ujian aku. Maaf ya mas, aku tetap gak bisa terima. Sana, ganti baju ini punya aku. Sayang pasti sakit ya. Mana laki lo? Suruh dia keluar. Maksudnya? Gak usah pura-pura deh lo. Ayo cepet lah. Astagfirullahaladzim. Saya tuh gak ngerti deh maksud kalian itu apa? Jangan pura-pura lu ya. Dasar orang susah. Ada aja actingnya. Kalian tuh jangan sembarangan ya ngomong sama orang. Saya tuh gak kenal sama kalian dan saya gak punya urusan sama kalian. Ini rumah nomor 69, Bang. Serius, loh? Serius, Bang. Bukannya 70? Bukan, Bang. Maaf, Mbak. Dalam hidup biasa terjadi kesalahpahaman. Begitu pula yang terjadi saat ini. Intinya? Intinya, kami salah rumah, Mbak. Maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Ranum gak suka lu ikutan reject? Shock dia. Pasti dia shock karena predikat tukang ojek itu. Dia malu. Terus, lu mau keluar dari reject? Tidak. Saya akan buktikan terhadap Ranum dan dunia bahwa dengan pekerjaan ini akan mendapatkan pendapatan yang cukup besar. Dan saya akan membuat tercengang orang-orang yang selama ini meremehkan pekerjaan tukang ojek di Republik tercinta ini. Gua ngerti. Tapi ngomongnya duduk aja, gak usah berdiri ya. Oh iya, sorry. Kebawa suasana gue. Akhirnya menjadi
kuliahnya pun dia masih bisa mengambil. Apa mungkin? Apakah kepindahanku ke kota Bekasi ini memang yang terbaik? Atau malah sebaliknya? Wallahualam. Oke. Hari ini saya akan membaca hasil ujian yang diadakan kemarin. Dan yang mendapatkan hasil tertinggi adalah Ranum Agagila. Ada yang tahu Ranum kemana? Kemana ya Ranum? Ada yang tahu? Sekarang ini Ranum kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ngapain di sini, Nung? Tadi kenapa kamu nggak masuk? Lagi malas. Kamu tahu nggak? Tadi tuh kamu lulus dengan nilai tertinggi di kelas loh. Kamu hebat, Ranum. Kelas siapa? Kamu lagi ada masalah ya? Kamu bisa cerita sama aku kalau kamu mau. Bisa aku ngomong sebentar? Mau ngomong apa ya? Aku gak pernah ikut lomba puisi. Apalagi jadi pemenang. Puisi? Siapa yang mau ngomongin tentang puisi? Oh. Yaudah kalau gitu kita ngobrol di luar. Puisi? Oke, di sini aja. Kamu tadi pengen ngomong apa, kan? Iya, aku pengen nanya. Kamu sekarang ikutan Rijek ya? Iya, kenapa gitu? Nah, pas banget. Kamu tahu nggak, seminggu ini driver aku nggak masuk. Jadi aku butuh bantuan kamu, Ran. Aduh, Vel, aku nggak bisa nyetir. No. Bukan itu maksud aku. Maksudnya gimana? Maksud aku, selama seminggu ke depan, aku jadi pelanggan setia kamu. Jadi dari rumah sampai ke kampus, kamu yang antar jemput, naik Rijek. Aduh, gimana? Bisa kan? Hah? Tenang, aku pasti bayar kok. Bayarnya aku lebihin bonus buat kamu. Bisa? Deal? Deal? Yeay, gitu dong. Kasih ya. Dadah! Masalahnya bukan duit, masalahnya kamu. Tugas seorang istri itu mendukung semua usaha yang dilakukan sama suami, Nung. Halal kan jadi tukang ojek? Gak dosa kan? Iya, aku ngerti. Tapi kamu lebih pilih mana? Tukang ojek yang baik dan tulus, apa jadi pejabat yang bisanya cuma korupsi doang?
Ya, otomatis jadi itu. Suami kamu itu orang yang baik loh, Ranum. Lihat aja, sekarang ini dia lagi mempersiapkan ujiannya, dan tapi dia masih memikirkan keadaan ekonomi keluarga, kan? Dan harus... Aduh deh, stop! Bisa nggak sekarang aku yang ngomong? Kamu dari tadi ngomong terus, gantian dong. Iya, oke. Sorry. Aku ngerti banget semua yang kamu omongin memang benar. Tapi aku belum bisa terima aja. It's timing only to solving the problem inside and out, you know? Artinya? Cuma masalah aku aja. Ya, pendek banget artinya. Oh iya, aku juga minta maaf ya. Debt collector jadi salah rumah. Dia marah-marahin kamu ya. Aku minta maaf banget loh. Iya, nggak apa-apa. Eh, ngomong-ngomong, kita cari cilok yuk. Sayang. Sama. Dari mana? Ini dari reject, sayang. Oh iya, aku juga udah bikinin kamu ATM sama kartu kredit. Ya, limitnya nggak banyak sih, cuma 20 juta. Tapi kamu irit-irit ya. Mas, kamu kan kerja baru hitungan hari. Kok bisa dapat ini semua? Alhamdulillah pendapatannya lumayan, sayang. Allah tuh baik sama kita. Makanya kita harus bersyukur. Maafin aku ya, Mas. Kalau kemarin-kemarin aku nyebelin. Gak apa-apa. Aku juga gak pernah marah sama kamu. Mas, lihat deh. Pesawat. Minta duit, Teh. Aku udah punya duit dari kamu. Dari tadi Mas Randa belajar gak selesai-selesai. Mudah-mudahan ujiannya bisa kamu lewatin ya, Mas. Sebaiknya aku jangan ganggu deh, biarin aja. Ampun, Vel, ngagetin aja. Kamu tadi gimana ujiannya, bisa? Alhamdulillah bisa, Vel. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Amin. Yaudah, berarti sekarang kita bisa pulang? Pulang? Tuh kan, pasti kamu merupakan hal terindah dalam hidup kita, ya kan? Hah? Hal apaan? Ya, aku kan selama seminggu ke depan jadi pelanggan tetap kamu. Dan itu hal terindah buat kita berdua, ya kan? Itu sekarang ya? Ya iyalah, masa tahun depan. Ayo. Jalan. Nyebut ya. Iya. Jalan. Iya. Tinggal di mana? Ini rumah aku. Kamu tinggal di sini? Kenapa? Enak ya rumah aku. Tahu. Ya udah, gimana biar kamu tahu? Kamu ikut masuk aja ke dalam sama aku. Oh, enggak, aku mau langsung narik aja. Mana? Bentar aja. 5 menit? Enggak bisa, Fel. Aku ini pria beristri. Kamu ini enggak sepantasnya ngomong kayak gitu. Kamu tuh lebay banget sih. Emang siapa yang lihat kamu masuk ke dalam rumah aku? Di rumah aku juga gak ada siapa-siapa loh, Randa. Jadi kita cuma berdua. Ya, masuk ya. Sorry, Vel, gak bisa. Aku ini sangat mencintai istri aku. Kamu mungkin bisa merusak hubungan orang-orang lain, tapi kamu gak bisa merusak hubungan aku sama Ranum. Ya udah, kalau kamu gak masuk, aku aja yang masuk. Bye.
Halo? Halo? Lu tuh susah banget sih diteleponin. Sorry, gue baru dapat signal nih. Boy, bener kata lo. Si Felix tuh psycho tau gak? Tadi gue hampir aja kena rayuannya dia. Sinting ya? Tuh, bener kan? Apa gue bilang? Gue mau ngomong sama lo. Tadi si Ranum datang ke kampus. Terus ngeliat lo pergi sama Felix. Yang bener lo. Waduh. Yaudah, oke kalau gitu. Makasih ya. Yaudah. Aduh, selesai nih. Ranum! Sayang, Ranum. Seperti yang Ibu lihat sendiri, Sasha sekarang telah berubah. Dia sudah dekat dengan teman-temannya dan tidak sendirian lagi. Iya Bu, saya juga senang banget dengan perubahannya Stasia. Terima kasih banyak ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Saya ke dalam dulu ya Bu. Silakan. Assalamualaikum. Ranum, kamu kenapa? Kamu di mana sekarang? Ya udah, aku ke situ ya. Ranu? Kamu kenapa? Mas Randa, Fat. Mas Randa emangnya kenapa? Mas Randa itu dua anak. Ceritain sama kamu. Astagfirullahaladzim. Ranum, wajar kan kalau Mas Randa itu boncengan? Ya kan pekerjaannya emang nganter-nganterin orang. Bukan gitu, masalahnya tuh mereka mesra-mesraan, aku lihat sendiri kok. Aku gak ngerti deh. Masih ingat gak janji nikah kita dulu? Demi cintaku padamu, kemanapun kau kan kubawa, walau harus kutelan lautan bara. Demi cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu. Biarpun harus berkorban jiwa dan raga, aku masih ingat kok. Aku mungkin belum bisa membahagiakan kamu. Aku mungkin belum bisa jadi suami yang terbaik buat kamu. Tapi aku yakin satu yang aku bisa, Ranu. Mencintai kamu sampai mati. Di kota ini, kita berjuang dari nol. Dari merangkap. Dan aku yakin nanti kita bisa berjalan. Bahkan berlari di Bekasi ini. Tapi aku minta satu. Tetap temani aku di sampingnya. Karena aku yakin kamu pendamping yang terbaik yang Allah berikan buat aku. Aku sayang sama kamu, Mas. Aku juga. Terus, habis ini kamu mau apa? Aku mau mengeksplor wilayah Bekasi ini lebih luas lagi. Aku mau ke Tambun, aku mau ke Bantar Gebang. Yuk. Sekarang? Sekarang. Fatima dulu pernah bilang, Ranum,
Bekasi itu sangat menyenangkan untuk siapapun. Dan aku berani bertaruh, kamu nantinya akan sangat mencintai kota ini. Fatimah benar. Kini aku sangat mencintai Bekasi. Kota ini mengajarkan aku banyak hal dan membuat aku makin mencintai hidupku. Aduh! Asal lu tahu, dia itu Ipho. Ipho? Apaan tuh? Anda. Siapa yang ketawa? Fresh Pate di Smith? Gue lupa. Killer di spray. Rata tutupin. Lagi. Lu bawa, lu masak apa? Udah digoreng. Wah, cepet banget. Maaf ya.